Halo teman-temanku sekalian, saya mau ajak teman-teman untuk mencoba makanan unik ini. Makan kelapa. Ini nih kelapa. Kelapa ini baru diseluh, baru diseluh, baru dicungkil. Kelapa, teman-teman sekalian, mengandung asam lemak yang sangat bagus ya. Mengandung karbohidrat yang sangat bagus, mengandung serat yang tinggi. Di samping itu, asam lemak yang ada di dalam kelapa ini adalah anti kolesterol ya, anti kolesterol jahat. Dan bisa membunuh virus, membunuh jamur, bakteri. Kelapa itu kalau dijadikan minyak, minyak virgin coconut oil, minyak kelapa yang jernih itu, wah, luar biasa khasiatnya itu, antivirus, anti jamur, anti bakteri, anti diabetes, anti kolesterol. Sekarang kita makan yang mentahnya aja, nggak usah repot-repot bikin minyak, supaya gigi kita kuat. Ya, kalau kita makan kelapa seharian, biar nggak makan nasi, kebutuhan karbohidratnya cukup. Yang penting kelapanya, kalau makan kelapa sebutir gitu ya, sehari udah cukup untuk menggantikan makan siang. Tapi jangan cuma kelapa ya, harus ada juga, ada juga yang lainnya nih. Ada pisang. Nah, ini pisang raja. Karbohidratnya tinggi. Dia mengandung zinc, mengandung kalsium, mengandung kalium. Kalau Anda lagi kekurangan power, kurang fit, makan pisang sangat bagus. Ya. Makan pisang. Ya, kita kayak monyet sedikit. Kelapa dan pisang. Minumnya apa? Nah, pasti sudah tahu dong, ini kopi pahit. Kopi saja tanpa gula. Kombinasi ini kelapa, pisang, dan kopi pahit. Saya jamin kalau Anda bisa makan seperti ini, Anda hidup sehat. Tidak ada kolesterol, tidak ada sakit mah, tidak ada sakit jantung, tidak darah tinggi. Selalu kuat, selalu fit, giginya pun kuat. Nah, kopi ini antioksidannya tinggi sekali loh. Bikin pembuluh darah kita bersih, usus jadi lebih bersih, buang air besar lancar. Apalagi ya, bikin saraf kita aktif, otak kita jadi cemerlang. Yang paling penting bikin kita jos. Teman-teman sekalian, hidup sehat itu murah loh. Murah sekali. Hanya minum kopi pahit, tidak pakai gula. Kemudian makan pisang. Makan pisang yang segar. Gak usah pakai digoreng-goreng. Gak pakai tepung lagi, gak pakai minyak lagi. Ini makan siangku. Makan siang pakai kelapa, pisang, kopi pahit. Sampai malam. Hidup sehat itu murah. Kalau sakit itu baru mahal. Masuk rumah sakit, bayar rumah sakit, bayar obat, bayar transportasi, belum lagi yang jaga.
Biasakan hidup sehat yang murah. Teman-teman sekalian, saya ada di desa Sausu Gandasari. Wah, ini loh aktivitas mereka, bikin busung, busung ibu. Terus terang, saya itu hidupnya biayanya murah, makan tidak pakai makanan-makanan yang enak, tidak pakai picin, tidak pakai penyedap, tidak pakai pewarna, kopinya kopi pahit, buah-buahan, sayur-sayuran, ya kalau terpaksa sekali-sekali makan daging, itu karena ada upacara. Anda mau seperti saya? Hidup sehat di hari tua. Aku ini udah pensiun loh. Udah pensiun, kesana kemari kita jalan-jalan, tapi jalan-jalannya yang baik. Ini lagi mau ke kebun. Bentar lagi mau cari bibit pala. Hidup harus dijaga kesehatan. Soal mati urusan belakang. Mati itu pasti, tapi sehat harus diupayakan. Ayo habiskan kelapanya. Kelapa asli, tanpa diolah, tanpa diparut, tanpa diapa-apakan. Karena kalau kita mengunyah, kita punya rahang jadi kuat, gigi pun kuat. Apalagi ini ada seratnya. Kita punya makanan yang sangat luar biasa, hebat. Di Indonesia di mana tidak ada kelapa? Kelapa cukup dimakan mentah aja. Gizinya luar biasa. Jadi tidak perlu biaya. Monyet lagi makan pisang. Ini pisang hasil dari kebun. Pisang raja. Rajanya pisang. Pisang itu mengandung zinc, kalium, kalsium, gula. Ya, udah kenyang. Kita ke kebun dulu yuk. Sampai ketemu.